Halo Mas. Tapi sih kakak Mas, aku mau pesan dong Mas. Yang ya, unik apa Mas? Yang unik di sini kita ada long john, Kak. Panjangnya 40 cm. Wow. Iya. Aku pesan itu. Yang favorit kita ada pakai kebab sama sosis. Yang pakai sosis? Okay. Boleh jadi. Minumnya? Kalau untuk minum kita beda lagi, Kak. Oke, okay. Di sebelah mana Mas? Di sebelah sana, Kak. Di sebelah sana? Iya, betul. Oke, aku pesan dulu ya. Oke, siap. Halo Mbak. Halo Kak, Mbak, selamat aku mau sore. Minum dong, yang ya? Seger-seger. Kalau mau yang seger-seger, kita di sini punya es mango peach Kakak. Aku mau itu Mbak. Oke, okay, Kakak. Aku tunggu di meja ya. Iya, terima Thank kasih. You. Luar tahu tuh. Oke, pesan asik. Selamat sore Kakak, silakan. Halo, Mbak. Halo. Aku mau pesan martabak dong. Yang enak apa, Mbak? Yang enak itu karusel, Kak. Di sini favorit. Kak? Karusel. Karusel. Oh, ini kayaknya ada banyak nih, ada green tea, red velvet sama pandan. Aku mau pesan yang pandan nih, Mbak. Boleh, silakan, Kak. Pandan ini berapa topping? Berapa topping? Kalau untuk martabak yang karusel kita 8 topping, Kak. 8 topping. Kalau aku minta jadi 10 topping? Enggak bisa, Kak. Yang benar. Enggak bisa. 10 topping bisa, Mbak. Saya tunggu ya. Oke, Kak. Thank you. Iya. Mbak, aku mau pesan yang spesial apa sih, Mbak? Es durian rainbow, Kak. Es durian? Rainbow. Isinya apa aja, Mbak? Ada parutan keju, cereal rainbow, lidah kucing rainbow, poki-poki, es krimnya vanilla strawberry. Iya. Aku pesan itu satu, aku tunggu di table ya. Iya. Thank you. Iya. Wah, ini dia momen eksotis seperti ini yang harus diabadikan Fashion Week. Sore Kak. Halo, kok cuma di foto-foto? Aku Reza Ondoe. Mas, oh, sama kayak teman saya ini. Ini? Ah, ini OTW. Ini dengan Mas siapa ini? Irfan, saya profesor sini ada Mas. Supervisor sih. Wah, pas banget nih Reza mau nanya-nanya. Boleh. Ini aku aneh nih, Mas. Aku kan dari Ondoe nih. Oh. Terus aku ngelihat nih di depan ada singkatan OTW. Itu kan panjangannya Ondoe, Mas. Iya. Jadi gimana tuh? Kenapa dinamakan OTW? Pertama, kita cari yang gampang orang ingat aja ya namanya. Oh, oke. Okay. Jadi kan kita juga letaknya ada di pinggir jalan, ya kan? Jadi hal itu aja sih. Ini konsepnya tuh kayaknya unik banget nih, Mas. Ya. Kami punya konsep kayak gimana sih? Kami punya konsep sih mini food court ya. Mini food court. Jadi, okay. Jadi kalau yang lain biasa food court itu bisa ditemui di mall atau di tempat-tempat besar ya. Kita sengaja buat di sini agak berbeda aja gitu. Jamnya kalau buka jam berapa, tutup jam berapa sih, Mas? Kalau weekday sih kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Weekday jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kalau weekend saya buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 11 malam. 8 pagi sampai setengah 11 malam. Jadi kalau weekend jam 8 pagi sampai jam setengah 11 malam. Nah, buat saudara-saudara yang pengen mampir ke sini nih, ini pas banget nih. Mau berdua sama pasangannya juga bisa ya, Mas? Bisa. Makanannya banyak banget. Mau sekeluarga juga kayaknya recommended banget nih, karena makanannya ukurannya besar-besar banget. Iya. Reza jadi gak sabar nih, Mas, mau nyobain. Kalau gitu, jadi saya juga ngeliatnya jadi haus nih, jadi pengen pesan minum dulu. Oh gitu? Saya tinggal dulu ya. Oke, terima kasih banyak sama-sama ya, Mas ya. Saya lanjut makan dulu. Hari ini Reza tuh puas banget. Mulai dari kaget, diselipi sama keseruan, dan diakhiri dengan kemanisan kayak Reza gini. Jadi buat teman-teman Fans on the Way, jangan pernah terpaku atau terfokus dengan tempat yang kalian tuju, karena masih banyak sekali tempat-tempat yang eksotis lainnya yang mungkin kalian lewatkan. So sekarang saatnya makan lagi.